Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita. Judulnya adalah peranan strategis manajemen sumber daya manusia. Jadi, sumbernya saya ambil dari internet dengan linknya adalah sebagai berikut. Jadi monggo, kalau Mas dan Mbak mau mendownloadnya sendiri, insyaallah akan saya share juga setelah ini. Baik, masuk ke pembahasan pekerjaan manajemen manajer sumber daya manusia. Jadi, apa itu proses manajemen? Adalah 5 fungsi dasar yang berupa perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, serta pengendalian. Kalau menurut Gary Dessler ya, Mas dan Mbak. Jadi, apa itu MSDM atau manajemen sumber daya manusia? Adalah kebijakan atau praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Seperti itu ya, Mas dan Mbak, terkait dengan konsep MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Jadi ini ada bahasan apa sih SDM, apa sih sumber daya manusia. Jadi adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dan ada istilah SDM makro dan SDM mikro. Apa itu? SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Sedangkan SDM mikro yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Jadi kalau dari sudut pandang kalimatnya, makro itu lebih luas ya, Mas dan Mbak, cakupannya. Mikro lebih spesifik ya, Mas dan Mbak, cakupannya. Seperti itu. Jadi, konsep untuk menentukan aspek manusia, yakni melakukan analisis pekerjaan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, memilih calon karyawan, mengorientasikan dan melatih karyawan baru, mengatur upah, gaji, memberikan intensif dan keuntungan, menilai prestasi, dan membangun komitmen karyawan. Dan ada pertanyaan, apa sih yang perlu manajemen tahu? Apa sih yang perlu manajemen ketahui, perlu ketahui? Jadi, ada beberapa. Pertama, kesempatannya setara dan tindakan yang disetujui. Berikutnya, kesehatan dan keamanan karyawan. Dan yang berikutnya adalah menangani keluhan dan hubungan pekerja. Jadi, fungsinya MSDM itu apa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Jadi, fungsi manajemen dalam kurung FM terdiri atas, pertama, fungsi perencanaan, kedua, fungsi pengorganisasian, yang ketiga, fungsi pengarahan, yang keempat, fungsi pengkoordinasian, yang kelima, fungsi pengontrolan atau pengawasan ya, Mas dan Mbak ya. Sedangkan fungsi operasional FO terdiri atas 1. Fungsi pengadaan, yang kedua fungsi pengembangan, yang ketiga fungsi pemberi kompensasi, yang keempat fungsi integrasi, yang kelima fungsi pemeliharaan. Oke, lanjut ke fungsi manajemen. Fungsi perencanaan atau planning. Lebih detail lagi, menentukan terlebih dulu program yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Di planning ya, Mas dan Mbak, direncanakan.
seperti itu. Kemudian fungsi pengorganisasian atau organizing merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, personalia, dan faktor-faktor fisik. Jadi organize, diorganisasikan ya, organizing. Fungsi pengarahan, actuating, directing, leading. Jadi melaksanakan pekerjaan, mengusahakan agar karyawan mau bekerja sama secara efektif. Jadi mengarahkan ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke fungsi pengkoordinasian, fungsi pengendalian atau controlling, mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan atau kalau perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat. Jadi evaluasi ya Mas dan Mbak ya. Sudah ada rencana, kemudian implementasinya kita evaluasi, dan dari situ akan bisa jadi akan muncul rencana baru yang merupakan penyesuaian setelah dilakukan evaluasi. Seperti itu Mas dan Mbak. Baik, ini fungsi operatif SDM. Yang pertama, pengadaan SDM, SDM sumber daya manusia ya, procurement. Ya, ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, perencanaan SDM. Berikutnya, analisis jabatan. Yang berikutnya, recruitment atau seleksi jabatan. Yang berikutnya, penempatan dan pembekalan orientasi. Jadi memang seleksi jabatan, recruitment, cocok nggak karakter ataupun kemampuan yang dimiliki oleh si calon tenaga kerja ini di perusahaan atau tempat kerjanya, apakah cocok atau enggak, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian pengembangan SDM atau personnel development, ada beberapa aspek yakni penilaian prestasi kinerja, pelatihan dan pengembangan, kemudian pengembangan karier. Dan yang berikutnya adalah balas jasa atau job compensation. Ada aspek upah, ada aspek gaji, ada aspek tunjangan, ada aspek program kesejahteraan. Yang berikutnya adalah integrasi kerja, ada aspek motivasi kerja, ada aspek disiplin kerja, ada aspek partisipasi kerja, ada aspek kepemimpinan, dan ada aspek kepuasan kerja. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian fungsi operatif sumber daya manusia yang kelima adalah pemeliharaan SDM, personnel maintenance. Oke, ada beberapa poin. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja, coaching and counseling kerja, manajemen stres, dan yang berikutnya adalah yang poin nomor 6, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja ya Mas dan Mbak ya. Ada beberapa aspek pensiun dan yang berikutnya hubungan industrial. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Membahas terkait dengan faktor lingkungan luar, yaitu faktor di luar lingkup organisasi yang mempengaruhi sumber daya manusia suatu perusahaan. Itu definisinya ya, faktor lingkungan luar manusia. Faktor lingkungan luar Mas dan Mbak. Baik, yang pertama adalah pasar tenaga kerja. Ini mencakup atau hal-hal yang bisa mencakup di dalamnya adalah geografis, jumlah dan perubahan ya Mas dan Mbak ya. Kemudian pertimbangan hukum, undang-undang, perda, peraturan daerah ya, hukum tiap negara. Karena memang hukum tiap negara bisa jadi terkait dengan tenaga kerja beda-beda ya Mas dan Mbak ya. Misalnya dalam satu jam upahnya berapa,
US dollar gitu ya. Kalau misalnya kita konversi ke US dollar, itu berbeda-beda untuk tiap negara. Untuk bisa jadi tidak sama antara negara satu dan negara lainnya ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian berikutnya masyarakat. Norma masyarakat harus dipatuhi perusahaan. Serikat kerja para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Jadi ini anu ya, serikat kerja ya untuk apa namanya? Berdiskusi dengan pihak perusahaan terkait dengan misalnya sebuah kebijakan seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Pemegang saham mempunyai pengaruh besar dalam keputusan manajemen karena mempertimbangkan proyek masa depan, biaya pemasukan, keuntungan, dan masyarakat sekitar. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya, ini ada pertanyaan, mengapa manajemen SDM itu penting untuk semua manajer? Karena memang jika tidak dilakukan ya, sekali lagi, kalau manajemen SDM itu tidak dilakukan dengan benar, maka akan muncul berikut-berikutnya sebagai akibatnya. Yakni yang pertama adalah mempekerjakan orang yang salah, jadi misalnya tidak kompeten, ataupun kalau kompeten secara soft skill anu ya kurang bagus gitu misalnya ya. Misalnya tidak bisa bekerja dalam tim gitu ya. Seperti itu, dan misalnya karakternya kurang sesuai dengan budaya kerja setempat misalnya seperti itu. Kemudian mengalami proses penggantian karyawan yang tinggi, turnover-nya tinggi ya Mas dan Mbak ya. Kalau turnover-nya tinggi kan selain waktu juga biaya harus keluar ya. Misalnya dengan memecat karyawan gitu ya, ataupun ada resign karyawan, perusahaan harus membayar pesangon misalnya seperti itu. Dan setelah si perusahaan dibayarkan pesangonnya, maka akan muncul karyawan baru. Kemudian karyawan baru ini perlu dilatih lagi sehingga kemampuannya minimal sama dengan karyawan yang sudah resign tadi ya Mas dan Mbak ya. Nah itu kan butuh waktu, butuh effort gitu ya, butuh usaha. Dan itu dari sudut pandang perusahaan itu adalah sesuatu yang costly, yang mengeluarkan biaya ya Mas dan Mbak ya. Seperti itu. Kan harapannya apa namanya ya, tenaga kerja yang terampil, yang memang apa namanya ya, yang sangat kompeten di bidangnya itu kan bertahan lama ya di perusahaan. Dan kalau misalnya harus mengganti orang itu, proses regenerasinya bisa berjalan cepat. Itu kan harapan dari perusahaan. Orang-orang yang Anda andalkan tidak melakukan kegiatan yang terbaik. Ya mungkin bisa sih, beliau itu mungkin kompeten, tapi ternyata dari sisi soft skill gitu ya, personalnya dia memang tipikalnya malas-malesan gitu ya. Kemudian menghabiskan waktu untuk wawancara yang tidak berguna. Ya apa namanya, wawancara untuk mendapatkan orang yang ternyata di kemudian hari adalah seseorang yang tidak cocok di perusahaan, kan menjadi waktunya wawancara itu ya anu ya, bisa terasa buang-buang waktu gitu ya, terasa percuma seperti itu Mas dan Mbak. Oke, berikutnya mengakibatkan sebagian karyawan berpikir bahwa gaji mereka tidak adil. Ya kalau misalnya sistem penggajiannya itu tidak clear gitu ya, tidak ada dasarnya misalnya, tidak ada poin-poin yang dihitung, maka takutnya akan ada muncul ketidakpuasan dari karyawan-karyawan lain terkait dengan proses penggajian yang sudah dilakukan selama ini. Seperti itu Mas dan Mbak. Kemudian membiarkan kurangnya pelatihan mengakibatkan berkurangnya efektivitas divisi Anda. Jadi terkait dengan training juga sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia. Dan ya kalau training itu tidak ada dan tidak ada yang peduli dengan hal ini, maka pelatihan tidak terlaksana karena ya misalnya costly atau alasan dengan dalih ya itu kan buang-buang biaya gitu ya, buang-buang uang gitu. Nah padahal dengan pelatihan yang tepat gitu ya, insya Allah performansi dari seseorang, seorang pekerja itu akan naik. Dan kalau naik kan
ujung-ujungnya juga akan berkontribusi lebih ke perusahaan, sehingga diharapkan akan mendukung tercapainya peningkatan profitabilitas ya Mas dan Mbak. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi sekali lagi tadi poinnya adalah terkait membiarkan kurangnya pelatihan mengakibatkan berkurangnya efektivitas divisi Anda. Berikutnya adalah melakukan praktik pekerja yang tidak adil. Ya, ini terkait dengan ya selain apa namanya ya? Selain dengan gaji ya, terkait juga dengan misalnya proses anu ya, peningkatan posisi gitu ya. Jadi dikhawatirkan kalau tidak ada aspek-aspek yang clear terkait dengan peningkatan posisi jabatan gitu ya. Jadi khawatir ada yang merasa, oh ini kok nggak fair, kok orang itu yang naik ke posisi berikutnya, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi memang manajemen sumber daya manusia itu sesuatu yang memang penting, seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya, monggo dibaca sama Mas dan Mbak masing-masing. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Mas dan Mbak.